kita sering dikonotasikan bahawa kita bekerjasama dengan DAP. Hakikatnya, Barisan Nasional dan PH. Dalam Barisan Nasional, kita ada MCA dan kita ada MRC. Dalam PH, ada DAP di situ. Ya? Jadi, yang kita harus lihat ialah bagaimana kebersamaan antara BN dengan PH. Malah agenda-agenda tentang Islam, Melayu, raja-raja Melayu dan bahasa Melayu tidak pernah pun diusik oleh PH. Malah mereka menghormati itu bendiran UMNO. Kerana terdapat dalam perlembagaan UMNO ya, bahawa keempat-empat unsur ini wajib dipertahankan dan mereka bersetuju. Saya tidak nampak ada permasalahan kononnya kita terpaksa menggadai maruah dan sebagainya sebab PAS berkahwin dengan DAP dah lama dah. Kenapa PAS boleh bila kita buat kononnya kita ini menggadai Islam dan Melayu? Jadi mereka harus tanya diri mereka. Sebab PAS telah melakukan perkahwinan muta'ah politik beberapa kali dengan pelbagai parti termasuk DAP.